Ines dan Mama akan membuat presentasi cara membuat bulu meletus. Nah, apa saja bahannya teman-teman? Soda yang pertama ada soda kue. Ini ya teman-teman, ini soda kue. Lalu cuka. Cuka berwarna makanan merah. Makanan merah. Plastisin. Plastisin ini untuk membuat gunungnya ya teman-teman. Lalu botol bekas. Nah, botol bekasnya ini nanti ditempel sama plastisinnya dan dibuat dibentuk seperti gunung. Nah, sekarang kita buat dulu ya gunungnya teman-teman. Gunungnya sudah jadi. Ini tadi botol bekasnya ditempel sama plastisinnya ya teman-teman. Nggak lupa dikasih apa? Kasih apa, Nes? Ini apa, Nes? Ini rumput. Rumputnya cari di mana? Di sekitar rumah kita. Biar nampak seperti gunung beneran. Nah, sekarang kita mulai yuk. Kita masukkan soda kuenya secukupnya ya teman-teman. Lalu pewarna makanan. Sudah belum ya? Gak banyak deh, biar nanti terlihat merah. Lalu kita kasih satu sedikit deterjen biar keluar busanya ya teman-teman. Oke. Sekarang terakhir cuka. Seperti magma beneran nih, warnanya merah. Nah, masih terus nih, keluar terus. Nah, penjelasannya cuka bersifat asam dan dicampur dengan soda kue yang bersifat basah, akhirnya dia akan mengembang. Dan karena kita kasih sedikit deterjen, jadinya berbusa deh ini, seperti ada busanya. Dan warna merahnya itu dari pewarna makanan tadi. Bagus kan teman-teman? Ya, begitulah presentasi dari kami. Sekian dulu dari kita. Nanti ketemu lagi dengan presentasi yang selanjutnya. Sekian dulu teman-teman. Saya Mama Kenes dan Kenes mohon pamit. Dadah. Kita mau buat apa?
merah.